Kalisa nih, persiapannya seperti apa nih mengikuti ajang ini? Aku udah banyak lumayan latihan setiap ada waktu kosong di selesai syuting, aku sempet-sempetin latihan. Jadi kamu memang suka itu ya? Iya, aku memang suka badminton. Kebetulan aku pernah jadi atlet badminton waktu SD tapi ya, jadi sekarang harus ngulang lagi dari nol. Apa sih yang membuat kamu ikut ikut lomba ini? Yang membuat untuk ikut? Karena emang aku suka. Karena emang aku suka aja sih. Terus gak lagi ada waktu dan ada kesempatan, kenapa enggak? Kamu kegiatan kamu enggak? Enggak sih, lebih tepatnya aku jadi lebih padat gitu untuk habis syuting. Aku sempat latihan tapi seru. I enjoy. Nah, awal diajak di mana ceritanya? Diajak tuh pokoknya aku tiba-tiba dikontak sama manajer aku, dikasih tahu kalau misalnya ada kesempatan nih SCTV mau ada itulah turnamen selebritis, mau nggak? Terus aku kayak ada cabang apa aja, terus aku kayak mau deh berlatih. Kenal kamu di sini main apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya? Iya. Favoritnya siapa pemain favorit bulu tangkis? Siapa ya? Ada Ginting, ada Jojo. Yang paling aku sering dengar sih Jojo ya. Berapa kali latihan dalam seminggu? Aku sesempatnya aja sih, kadang-kadang satu minggu gak latihan sama sekali. Nah ini kan lagi sibuk syuting juga ya sekarang ya? Bagi waktunya gimana antara syuting dengan ini? Pokoknya kalau misalnya, karena kan tetap aja syuting tuh prioritas. Gak mungkin aku tiba-tiba kayak, aku gak mau syuting dulu ya, aku latihan gitu, gak mungkin. Jadi selagi ada waktu, misalnya palingan siang atau pulangnya cepat gitu, aku sempat-sempatin. Kamu kan dikenal dengan kupel Junior Robert nih, kenapa Junior Robert tuh gak ikut atau gimana? Kalau Junior, nggak tahu ya kenapa dia nggak ikut. Terakhir sih katanya mau ikut, cuman mungkin ada kendala atau mungkin bentrok jadwalnya. Tapi kalau andai kata digandakan ganda putra putri, mau nggak kamu dengan Junior Robert untuk ikut? Mau aja, tapi aku mendingan sama Cinta dong. Hah? Kenapa alasannya? Karena lebih penting aja. Kalista, kamu kan basicnya atlet ya? Renang? Aku gimnastik. Gimnastik kan? Mas menekuni nggak sih sekarang? Semenjak syuting sih nggak bisa terlalu ya. Kan kita semua juga tahu seberapa padat dan jadwal syuting. Jadi semenjak aku syuting aku udah nggak gimnastik lagi. Tapi kalau misalnya sekiranya aku mau start over sih sebenarnya mau banget. Sempat jadi atlet nasional? Yes. Tanggapan kamu itu acara ini gimana? Menurut aku keren banget karena aku tahu banyak juga artis-artis di sana yang di luar sana yang punya keinginan juga untuk bertanding luar olahraga yang mungkin dulunya pengen jadi atlet terus gak kesampaian, jadi kayak happy aja. Harapan kamu apa mengikuti lomba ini kira-kira apa nih? Harapan aku semoga semuanya nanti mainnya sportif, terus semuanya have fun. Yang penting pokoknya menang atau kalah, lulusan belakangan, yang penting semuanya have fun.